Halo teman-teman semua, Kripto Gratisan akan membagikan giveaway 1.500 US dollar atau senilai 22 juta rupiah. Bagi teman-teman yang berminat, linknya ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kripto Gratisan, channel yang membahas seputar kripto yang pastinya legit dan gratis. Baiklah teman-teman sekalian, di video kali ini admin akan membahas sebuah proyek airdrop terbaru ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, linknya juga akan Bang Romi sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk di video kali ini admin akan membahas sebuah proyek airdrop dari Collective Care ya. Jadi untuk airdrop kali ini lebih ke medicine ya teman-teman, atau ke medis ya. Nah, untuk airdrop ini dia itu berasal dari Vietnam ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan reward dari mendaftarkan diri ikut di dalam airdrop ini ya teman-teman. Nah, untuk caranya itu admin sudah share juga di Telegram ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ikutin saja kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita nanti masuk ke dalam linknya, teman-teman tinggal create akun ya. Setelah itu jangan lupa nanti verifikasi dari kode OTP ya teman-teman. Baru nanti teman-teman tinggal masukkan kode referralnya dan kita nanti bisa melakukan request withdrawnya ya. Dan untuk airdrop ini juga sudah admin cantumkan untuk smart contract-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada dua smart contract ya. Yang pertama CCM dan juga CCT ya. Jadi kedua token ini merupakan project dari airdrop ini ya. Oke, di sini untuk cara selanjutnya ya, teman-teman tinggal masuk ke dalam link yang ada di bawah deskripsi ya. Oke, setelah itu nanti teman-teman tinggal melakukan registrasi ya. Nah, untuk menu registrasinya nanti teman-teman tinggal buat di bagian create account seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal masukkan nama kita. Setelah itu di sini kita bisa masukkan username kita ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman tinggal masukkan email kita, baru password ya teman-teman. Dan di bagian ini kita bisa masukkan konfirmasi passwordnya yang serupa ya. Baru kita masukkan kode referralnya ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita klik agree dan kita bisa buat di bagian create akun ya. Oke, karena di sini admin juga sudah melakukan registrasi ya. Jadi nanti teman-teman tinggal buka saja notifikasi email yang masuk ya. Nanti setelah itu teman-teman tinggal aktivasikan akun teman-teman sekalian ya. Oke, di sini karena admin itu sudah melakukan registrasi ya. Jadi langsung saja admin akan coba untuk login ya, teman-teman. Oke, di sini admin coba untuk melakukan login ke dalam websitenya ya. Nah, untuk tampilan websitenya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, di bagian ini nanti teman-teman bisa cek di bagian reward balance ini ya. Jadi ada token CCM kita ya, teman-teman. Nah, apabila teman-teman itu baru mendaftar, nanti akan mendapatkan kurang lebih 10.000 token dari CCM ya. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada kode referral masing-masing ya. Jadi teman-teman tinggal share saja link yang ada di bawah deskripsi dan juga nanti disertai dengan referral kalian ya. Nah, untuk cara bermainnya di sini teman-teman setelah sudah berhasil melakukan registrasi, kita harus menyelesaikan dulu profil kita ya. Jadi nanti tujuannya ketika kita melakukan withdraw itu sudah langsung otomatis menuju ke dalam wallet kita ya teman-teman. Nah, untuk caranya kita langsung saja ke bagian menu profil ini ya. Oke, kita klik ke bagian profil ya teman-teman. Nah, setelah itu baru teman-teman tinggal lengkapi dari nomor handphone, alamat address, dan juga alamat wallet dari CCM ya. Oke, untuk caranya di sini teman-teman langsung saja ke dalam menu edit ini ya. Oke, kita klik seperti ini ya teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya di sini teman-teman langsung saja kita memasukkan alamat address kita ya. Misalkan di sini teman-teman kotanya kota Palembang ya, kita tulis saja Palembang seperti ini ya. Oke, nah setelah itu baru teman-teman tinggal masukkan alamat dari CCM kita ya. Nah, untuk cara mendapatkannya, teman-teman langsung saja ke bagian Telegram kripto gratisan ya. Nah, di sini teman-teman tinggal salin dulu alamat smart contract dari CCM-nya ini ya. Nah, di bagian CCM ini teman-teman tinggal copy saja. Setelah itu kita tinggal masuk ke dalam Trust Wallet ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke dalam menu pojok kiri atas ini ya. Kita klik tambah ini ya, teman-teman. Oke, kita klik ke bagian BNB Smart Chain ya. Di sini teman-teman tinggal pastekan saja nanti secara otomatis nama, simbol, dan desimal mereka akan langsung terisi ya. Kita bisa langsung klik save seperti ini ya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya teman-teman juga bisa menambahkan alamat dari CCT-nya ya. Kita masuk kembali ke dalam Trust Wallet ya. Oke, kita sama ya caranya ya teman-teman. Kita tinggal tambahkan token ke jaringan Smart Chain ya. Oke, kita paste. Nah, secara otomatis nanti ada token CCT-nya ya. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita tinggal copy saja alamat dari CCT-nya ya, teman-teman. Nah, setelah sudah di-copy baru teman-teman masuk kembali ke dalam websitenya ini ya. Nah, di bagian ini teman-teman tinggal memasukkan alamat dari wallet kita ya. Jadi kita tinggal pastekan, setelah itu teman-teman tinggal masukkan nomor handphone kita ya. Nah, untuk di bagian ini teman-teman tinggal cari saja Indonesia tercinta ya. Oke, kita cari dulu Indonesia. Oke, kita cari ya teman-teman. Nah, setelah sudah dapat baru teman-teman tinggal masukkan langsung dari angka 8 ya, tidak perlu menggunakan angka 0 lagi ya teman-teman. Oke, kita setelah itu baru teman-teman bisa klik ke bagian update ya. Nah, nanti setelah teman-teman sudah mengupdate ya dari profil kita, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal kembali lagi ke bagian menu dashboard ini ya. Oke, kita masuk ke dashboard ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman tinggal lakukan withdrawal-nya ya, atau penarikannya ya. Kita klik ke bagian menu withdraw ini ya. Nah, karena kita sudah menautkan alamat dari CCM-nya, jadi di sini otomatis akan ada alamat wallet kita ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tinggal withdraw berapa jumlah yang ada di dalam wallet kita ya. Oke, di sini admin akan coba cek dulu ya. Nah, di sini admin itu memiliki sebanyak 230 juta token ya. Nah, untuk cara melakukan withdraw-nya teman-teman tinggal langsung saja ke bagian menu tarik withdraw ini ya. Oke, di sini misalkan admin kasih contoh ya. Di sini kita tinggal masukkan berapa jumlah yang akan kita withdraw dan kita klik withdraw seperti ini ya. Oke, di sini misalkan admin tarik 10 juta token ya. Oke, kita tambahkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini setelah sudah cukup baru kita klik ke bagian menu withdraw ini ya. Oke, kita tunggu ya, teman-teman. Nah, di sini untuk minimal withdraw itu 20 juta ya. Jadi kita tinggal ubah saja di bagian ini 20 juta token ya. Oke, kita klik withdraw seperti ini ya. Nah, di sini untuk withdraw-nya itu sudah sukses ya. Nah, jadi setelah sudah selesai di withdraw, nanti di sini ada historinya ya, dan juga apakah sudah masuk atau belum ya, teman-teman. Jadi nanti kalau sudah masuk, dia akan masuk ke dalam wallet CCM kita ya. Jadi nanti teman-teman tinggal sering-sering saja cek di dalam bagian balance kita ya, teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman itu sudah selesai ya melakukan withdraw, maka jumlah reward yang ada di sini pasti nanti akan berkurang ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah berhasil melakukan withdraw, nanti sering-sering kita cek ke bagian menu penarikannya ya, karena untuk riwayatnya pasti akan tercatat di bagian historis ini ya. Oke, di sini admin sudah melakukan penarikan sebanyak 2 juta token ya.
Jadi di sini juga masih statusnya itu masih pending ya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah melakukan penarikan ya. Jadi nanti update-nya akan admin share di grup ya, teman-teman. Nah, untuk marketnya, token ini masih belum bisa kita jual di dalam market exchange ataupun di Pancake Swap ya. Jadi masih belum bisa kita jual langsung ya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk fokusnya kita bisa dapatkan dulu sebanyak-banyaknya token dari CCM ini ya. Nah, mungkin itu saja ya, teman-teman, untuk info update airdrop terbaru di video kali ini ya. Nah, apabila teman-teman masih bingung mengenai video kali ini, silahkan aja komen di bawah deskripsi video ini. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kita. Bang Romi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.